Halo guys, kembali lagi ke Telur Man ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan mereview Mobs Girl ya guys, yaitu adalah mod buatanku ya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke guys, jadi aku di sini mempunyai telur Gianfil dan tombak dan tongkat dan Ninjafil guys. Oke guys, jadi Ninjafil itu seperti ini ya guys. Wah, gayanya seperti ninja guys dan membawa pedang. Oke guys, jadi Ninjafil itu hebat kalau ada 3 orang ya guys. Oke, mari kita kasih vindikator. Oke, diserang. Oke, siapakah yang menang? Dan Ninjafil. Oke guys, sekarang kita coba lihat tongkat. Jadi tongkat ini adalah villager yang membawa tongkat ya. Oke, langsung saja kita kasih vindikator di sini. Siapakah yang menang guys? Oke, 2v1. Apakah vindikator yang menang? Oke, mati. Wah, vindikator yang menang guys. Tongkat vs kava ya. Oke, dan sekarang kita akan melihat tombak guys. Jadi tombak ini adalah villager yang memegang tombak dan perisai guys. Oke, kita kasih vindikator. Siapakah yang menang? Aduh, ini tongkat ngapain ikut-ikutan dah. Oke guys, kita coba lagi ya karena tadi ada gangguan ya. Oke, kita kasih vindikator. Siapakah yang menang ini guys? Apakah tombak atau vindikator? Wah, ternyata adalah tombak. Oke guys, kita lanjut lagi. Di sini aku punya Gianfil. Nah, jadi Gianfil ini adalah villager yang sangat kuat guys. Dan damage-nya tidak main-main guys. Nah tuh, vindikator aja dibantai guys. Wah, dikasih lagi coba. Waduh. Wow. Dan siapa? Wow, dibantai guys vindikator. Dan seperti ini ya guys, jika Gianfil dilihat dari jarak dekat guys. Oke guys, karena Gianfil itu sangat kuat guys, di sini aku membuat Valugur ya, yaitu adalah musuhnya Gianfil ya. Mereka berdua ini sangat kuat guys. Oke, siapakah ini yang menang guys? Oke, siapa? Wah, ternyata Valugur menang. Kita kasih Gianfil lagi ya. Wah, sekali hit guys, langsung mati. Kita kasih lagi. Siapakah yang menang? Siapa ini yang menang? Dan Valugur. Oke guys, jadi segitu aja video review mod kali ini guys. Oh ya guys, mod ini gak ada link downloadnya ya guys, karena masih ada kesalahan dan karakternya masih belum banyak guys. Oh ya guys, buat kalian yang ingin ditambahkan karakter baru, tulis di kolom komentar ya guys. Nanti yang terpilih akan kubuatkan karakternya guys. Oke, dadah.